kembar dan unsur nutri secara singkat. Yuk, disimak. Berapa ciri yang membuat daun ketumbar lebih mudah dikenali? Pertama, daun yang disebut dengan silantrop ini memiliki bentuk daun yang tidak lancip dan tumbuh melengkung. Warnanya lebih terang dibandingkan dengan daun seledri dan aromanya cenderung lebih kuat. Sedangkan ciri fisik untuk daun seledri biasanya dapat dikenali dengan bentuk daun yang cenderung lebih lebar, lancip, dan memiliki warna hijau tua. Batangnya akan terlihat berbentuk seperti bulan sabit serta bergerigi. Ukuran daun seledri sedikit lebih panjang daripada daun ketumbar atau bahkan biasa dibandingkan dengan daun parsley yang sering digunakan. Aroma daun seledri lebih segar dan halus dengan rasa yang lembut. Aromanya tidak sekuat daun ketumbar jika dicium dengan seksama. Nah, sekarang Anda tahu perbedaannya bukan? Jangan lupa subscribe. Kita selalu bicara mulu sobat busa. Jangan lupa.